Aku yakin, Malampir pasti bisa menandingi racun ciptaan Dewi Racun. Iya, kau benar, Dor. Mustahil Malampir tidak bisa menaklukkan racun ciptaan Dewi Racun. Aku yakin, guru kita itu pasti bisa mengobati anak itu. Kalau begitu, kita panggil saja Malampir ke sini untuk mengobati Arjuna, si Turangga Seta itu. Iya. Celaka, rasa dalam bahaya ya. Siapa mereka? Tidak. Siapa? Mereka murid-murid Malampir. Hah? Jadi ayah ibu Puspita dan kawan-kawannya itu murid Malampir? Iya. Itu musuh besar ayah dan ibuku. Kita harus waspada. Kita berada di tengah-tengah orang yang jahat, terutama kakakmu, Maesa. Hah, kenapa takut? Kak Maesa itu murid Kama Sutra. Pasti bisa mengalahkan mereka, apalagi punya pedang malaikat. Mereka memanggil Malampir. Biarpun ada Malampir, dengan pedang malaikat, Kamaesa akan bisa mengalahkan Malampir. Jangan gegabah, Saung. Ayahmu sendiri yang punya cermeti Amarasuli tidak pernah bisa mengalahkan Malampir. Siapa bilang kalau ayahku sudah mengeluarkan cermeti Amarasuli, Malampir pasti ketakutan lalu kabur melarikan diri. Itu karena ayahmu tidak pernah bisa membunuh Malampir sehingga Malampir punya kesempatan untuk lolos. Meskipun kakakmu itu murid Kama Sutra dan punya pedang malaikat, tapi dia masih bocah seperti kita. Belum saatnya menandingi tokoh besar seperti Malampir. Jangan nekat. Daripada celaka, mendingan cari selamat. Bagaimana caranya? Kalau kita menyerbu ke istana kembali ini secara terang-terangan, akan banyak korban berjatuhan. Dan kita belum tentu menang menghadapi kembali ini yang sekarang mendapat dukungan dari berbagai pihak. Maksud guru, secara diam-diam menyusup ke istana kembali ini? Tidak, bukan begitu. Lalu? Kita harus menghabisi para pengikut kembali ini, terutama bekas murid-muridku yang sekarang membelot kepada si kembali ini. Lawan yang akan kami hadapi adalah tokoh-tokoh besar yang semuanya sakti mandraguna. Jadi kami boleh mengundurkan diri? Tentu saja, sudah tahu lawan kalian itu lebih sakti, lalu kalian memaksakan diri. Itu namanya sama saja dengan bunuh diri. Iya, guru benar. Meninggalkan medan perang karena musuh terlalu kuat bukan berarti kita kalah, tapi agar bisa mempersiapkan diri untuk bisa lebih baik lagi. Yang penting-penting saja kan, guru? Ya, 4 orang bekas muridku binasakan lebih dulu. Guru, bolehkah kami meninggalkan tugas? Sebab ada tugas lain yang sama pentingnya, guru. Maksudmu? Bertemu dengan Maesa. Tentu saja, Maesa itu sasaran kita nomor 1. Walaupun kalian sedang disibukkan oleh musuh-musuh kalian, tetapi apabila kalian mendengar keterangan tentang Maesa, kejar Maesa. Mengerti? Mengerti, guru. Sekarang kalian pergi. Cepat, berangkat. Guru, 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 dengarkanlah suaraku, guru. Aku mendengar suaramu, Gopala. Mohon pertolongan, guru. Pertolongan apa? Mengobati anak muda yang terkena racun gangsa telur. Racun gangsa telur? Itu racun yang sangat jahat. Itu milik Dewi Racun. Betul, guru. Tampaknya anak muda itu bentrok dengan Dewi Racun. Saya tidak sanggup memusnahkan racun gangsa telur. Kenapa kau merepotkan diri menolong anak muda itu? Ada hubungan apa kau dengan anak muda itu? Dia calon menantu saya, guru. Dia harus menjadi suami anak saya, Puspita. Tolong, hanya guru yang bisa memusnahkan racun gangsa telur. Baik, aku segera datang. Sekarang bukalah mata kalian. Terima kasih, guru. Bersedia hadir untuk menolong kami. Di mana anak muda itu?
ada di dalam. Silakan, guru. Silakan. Silakan. Silakan, guru. Silakan. Puspita! Kenapa anakku? Dia tidak ada. Coba ceritakan, apa terjadi anakku? Saya tidak tahu. Tiba-tiba ada yang memukul kepala saya dari belakang. Mata saya gelap. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Dia sudah kabur. Nek, tolong saya, Nek. Kembalikan Turangga kepada saya. Tolong saya, Nek. Saya sangat mencintainya. Kejar Turangga Setna. Mereka bertiga. Bawa ke sini. Ayo, berpencar. Kita harus mencari tempat istirahat, Saung. Kakakmu ini harus diobati. Di sini mana ada toko obat. Aku ambil dari Puspita. Semoga aku diampuni karena sudah mengambilnya. Kisarak, tunggu. Saya lihat Kisarak ini sakit parah. Iya. Saya seorang tabib. Coba saya lihat. Tolong didudukan dulu. Kisarak ini. Iya, kakak saya. Oh. Kakakmu ini terkena racun yang jahat. Oh ya? Kalau kamu tabib, coba sebutkan racun apa yang bersarang di dalam tubuh saudara ini. Racun dari mana? Racun bangsa dulu. Milik Dewi Racun. Saya tahu. Ramuan-ramuan apa saja yang bisa menjadi penawarnya. Nama kamu siapa? Indrajit. Hah? Indrajit itu kan anaknya Rohana, raja jahat yang angkar murka. Tapi saya ini Indrajit yang baik. Buktinya saya tidak tega melihat orang yang sedang menderita sakit seperti ini. Lalu sekarang bagaimana? Kita cari rumah sewa supaya saya lebih mudah mengobati saudaramu ini. Bagaimana? Iya. Ayo. Jangan. Biar saya sendiri. Kak Esa. Dia mau benda malaikat. Get!
melawan si Grandong racun. Grandong? Pemuda itu kan jelmaannya si Grandong. Pantas, sapinya luar biasa. Maksudku mau menangkap dia, disedot ke dalam kaca opianku ini. Malah sebaliknya. Jadi kabur dan hilang. Dari dulu kamu memang selalu begitu. Selalu keliru kalau menggunakan ilmu. Terbolak-balik. Dasar, kakek ompong. Sudah pikun. Kamu pikir kamu masih seperti dulu? Yeay. Sekarang kamu sudah tua, racun. Sudah nenek-nenek. Tapi aku belum pikun. Kau apa kan anak majikanku ini? Aku ingin mengangkatnya menjadi muridku. Takut dia berontak. Maksudnya, aku totok. Biar tidak bisa... Mau kenapa apa? Malahan aku beli racun, maka jadi begini. Nah, kamu itu sama dengan aku. Sudah pikun, salah menggunakan ilmu. Tapi percayalah, aku tidak bermaksud jahat kok. Tahu, Bondan, kesini. Iya, dia tahu kita di sini. Sudah ku bilang, dia siluman. Dia tahu di mana kita sembunyi. Ayo keluar. Katanya kamu ke desa kiri, tempat kakekmu. Soalnya Maisa direbut orang yang mengaku tadi. Jadi kalian yang membawa Maisa dari dalam goa ya? Tidak. Maisa itu kakak saya. Saya pikir nenek mau mencelakakan Kak Esa. Ya, jadi kami bawa. Mahesa itu muridnya Kama Sutra, murid tunggalnya dan kesayangannya. Makanya aku akan menjadikan dia murid kesayanganku. Saung, ayahmu sudah sadar. Sebab masalahnya sudah terbongkar. Bahwa yang mencuri tasbih langit milik Kiai Bantaran itu adalah si Lampir dan Grandong yang menyamar sebagai Mahesa dan Basir. Oh ya? Jadi... sekarang ayah tidak marah lagi? Tidak, bahkan dia sudah memaafkan Maisa. Berarti, saya boleh ikut terus dengan Kesa? Ya boleh. Aku juga, aku akan ikut terus dengan kamu dan Maisa. Kau boleh ikut, Bondan. Bapakmu sendiri berpesan padaku, kamu harus menjadi guru yang hebat. Sebab bapakmu ingin sekali melihat kamu menjadi seorang pendekar yang hebat. Akan kubuktikan. Aku akan memenuhi harapan ayahku. Bagus. Nah, kalau kamu mengambil Mahesa sebagai muridmu, ajak juga adiknya dan juga sahabatnya, Bondan, anaknya Basir. Aku tidak keberatan. Terima kasih. Aku pamit. Ayo. Itu bukan urusanmu, Dewi Lanjar. Kalau begitu, aku akan melaksanakan perintah Malampir untuk membunuhmu. Aku yang akan membunuh kamu, Gan Susil. Ya.
gila, mengejar-ngejar si Grandong sampai tersesat nyasar ke dalam hutan. Permukaan bumi tidak seluruhnya hutan, pasti ada batasnya. Dan kita pasti akan sampai di sebuah tempat yang bukan hutan. Iya, aku tahu. Maksudku, mengejar si Grandong kok sampai ke tengah hutan seperti ini? Buronan akan lari kemanapun tanpa peduli. Dan kita mau tidak mau harus mengejar kemanapun dia pergi. Nah, apa aku bilang? Sekarang kita sampai di wilayah yang bukan hutan. Kamu tidak melihat? Di sana itu ada istana? Iya, dari tadi aku melihatnya. Istana siapa ya? Kamu kan punya kelebihan, Siri Paningal. Sehingga kamu dijuluki semata malaikat. Nah, itu istana siapa? Apa yang kamu lihat di istana? Istana. Tapi pemiliknya sudah meninggal. Sejak itu tidak dihuni lagi. Jadi kotor, rusak dan kumuh. Ya tentu saja. Jangankan istana, rumah biasa saja kalau tidak ditinggali akan rusak dan kotor. Apalagi istana sebesar itu. Maksudku, ada yang tidak beres di istana itu. Apa mungkin si Grandong bersembunyi di istana itu? Iya, kemungkinan selalu ada. Ayo kita periksa. Tidur yang keras. Tidur pakai apa? Di sini tidak ada alat yang bisa dipakai untuk menidur. Berteriak saja. Oi! 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 Aneh. Apabila semua pas saja. Tapi bisa ditangkap di istana. Mana ada berjaga. Tidak ada orang sama sekali. Kita lepas saja. Yuk. Ayo. Sentot. Sentot. Santa 5. Kalian yang pertama, aku yang kedua. Pertama, kedua, apa maksudmu? Kalian sama dengar aku kan, penderita sukar tidur? Sukar tidur? Iya. Kalian mendapat undangan. Undangan apa? Ya, tapi Karsono mengundang para penderita sukar tidur harap berkumpul di istana tua ini. Apa yang kamu ceritakan sangat menarik. Sebenarnya kami datang ke sini hanya tertarik pada istana tua ini. Kalau begitu, ayo. Ayo, ayo. Ayo, silakan. Pasti sangat indah. Iya, ruangan yang seharusnya indah jadi seram. Siapa yang punya istana ini? Thank you.
Kita mulai saja. Tunjukkan kamar untuk kalian. Ini kamarmu. Itu kamarmu. Dan kamarmu yang itu. Saya tidak tinggal di sini. Saya disewa oleh Tabib Karsono untuk masak bagi kalian. Hanya masak, lain tidak. Tidak apa-apa. Kami bisa meladeni sendiri. Selesai menyiapkan makan malam, saya langsung pulang. Dan pintu gerbang ditutup. Ditutup? Tidak seorang pun bisa keluar. Tidak ada penduduk di sekitar sini? Tidak ada. Ke kota jauh. Jadi, tidak akan ada yang mendengar teriakan kalian pada malam hari dalam kegelapan. Kenting hijau. Pengkhianat kau, Bayombong. Kurang apa lagi Mak Lampir memperhatikanmu? Sampai kau berpihak pada Kumarini. Kemanapun saya berpihak, itu hak saya. Bebas. Iya, aku pun bebas membunuhmu. Ajar. Bisa jadi suara saya. Lama. Lele. Bisa jadi suara saya. Rano. Betul, Lele. Bagaimana? Gagalnya. Kenapa? Anak muda itu dibantu oleh Kalakon dan Dinirakan dan Dandesu. Saya tidak kuat menghadapi mereka. Jadi karena mereka semua? Iya, Lele. Sudah, Rano. Tidak apa. Yang penting kau sudah berusaha. Lain kali kita akan balas dendam. Gopala. Iya. Aku harus pulang. Kau urus kepentinganmu sendiri. Baik. Karena aku sendiri masih banyak urusan. Baik, Guru. Lalu bagaimana, Ayah? Saya tidak mau kehilangan dia. Saya sangat mencintainya. Lebih baik saya mati daripada saya tidak bisa menjadi istrinya. Kau dengar sendiri. Turangga dikelilingi oleh orang-orang sakti. Ayah akan minta bantuan teman ayah yang sakti. Lebih baik tinggalkan tempat ini. Ayo, tinggalkan tempat ini. Hey!
kabar kumbal ini akan menyerbu guru. Guru lihat sendiri. Masih banyak rakyat kita yang masih setia kepada guru. Dan kumbal ini tidak akan berani macam-macam, guru. Karena melihat kekuatan kita yang sangat hebat. Bangga pada kalian. Ternyata kesetiaan kalian padaku tidak goyah. Tapi untuk melawan kumbal ini, kita perlu menghimpun kekuatan sebanyak-banyaknya. Karena separuh tokoh-tokoh sakti Mandraguna sekarang sudah menjadi abdi setia perempuan iblis itu. Jangan takut, guru. Kami tidak gentar menghadapi tokoh-tokoh besar seperti Buraong, Jajangkung, Balomangkilang, Raja Lembah Guriang, dan lainnya yang sekarang berpihak kepada kumbal ini. Iya, aku pemimpin golongan jurik jarian. Tidak takut pada si Buraong. Kalau mereka menyerang kita, aku yang akan hadapi dia. Aku si Pendol Sero, Raja Siluman Lebah Tujuh. Aku yang akan menghadapi Jajangkung. Aku si Karadak, Raja Dermit Gua Peteng. Aku yang akan menghadapi Balong Mangkilang. Bagus, bagus. Aku senang. Ternyata kita masih mempunyai kekuatan yang handal. Dengan bantuan kalian, sekarang aku tidak ragu-ragu lagi untuk menghadapi perempuan iblis itu. Aku mencium bau manusia. Berarti di sekitar sini ada kampung. Aku harus makan. Dan aku harus tetap berwujud seperti ini supaya gampang bau mangsa. Itu harganya mahal. Kudanya juga. Kalau dijual 100 ringgit, orang berebut. Berapa orang? Satu. Satu orang? Ya, pakaiannya mewah. Dia pasti hartawan atau bangsawan. Pasti membawa uang dan perhiasan yang banyak. Ngomong jangan asal mangap. Pedagang kecil saja membawa pengawal, apalagi orang kaya atau bangsawan. Sungguh, sungguh mati. Aku lihat dia sendirian. Bangsawan kesasar barangkali. Atau orang kaya yang otaknya miring. Sudahlah, ayo Bong, nanti keburu jauh. Ayo, ayo. Memasuki wilayah kami, jadi Raden harus mematuhi peraturan kami. Silakan Raden membuka pakaian sampai 3 pakaian dalam. Setelah itu, Raden berjalan kaki. Semua barang, perhiasan dan uang ditinggal menjadi milik kami.
Di ratu kegelapan selama malampir masih ada. Malampir memang harus dilenyapkan, tapi hal itu tidak gampang, bahkan sangat sulit. Jalan satu-satunya malampir harus dikucilkan sampai dia tidak punya teman satu orang pun. Dalam keadaan yang seperti itu, dengan mudah kita menghancurkannya. Sulit. Kalau hal itu kita lakukan, akan makan waktu yang lama sekali. Bahkan bisa-bisa kita sendiri yang hancur sebelum hal itu tercapai. Untuk mencapai hal itu, hanya ada satu cara, yaitu kita harus pegang kuncinya. Apa kuncinya, Guru? Grandong. Grandong? Malampir hanya bisa binasa oleh cucunya sendiri, yaitu Grandong. Artinya, siapa yang bisa memiliki Grandong, berarti dialah yang menguasai dunia. Rupanya semua sudah datang. Nama saya Tabib Kasono. Dan ini pegawai saya, Owo Endang. Silakan. Mimpi apa aku bisa minum dengan cangkir emas? Pak Tabib, siapa yang membangun istana ini? Dan dulu kerajaan apa? Bukan kerajaan, hanya orang biasa, tapi kaya raya. Namanya Juragan Barbari. Dia menikah dengan seorang gadis yang cantik, Pratiwi namanya. Karena tidak punya anak, mereka memungut seorang anak. Ketika anaknya berumur 1 tahun, Pratiwi meninggal. Juragan Barbari sangat menderita, tertekan. Lalu dia membangun istana ini, dipersembahkan untuk istrinya tercinta. Setelah Juragan Barbari meninggal, istana ini ditutup. Lalu menjadi tua dan tidak terawat, rusak. Ya, istana ini indah, tapi seram. Aku yakin, arwah Juragan Barbari, arwah Pratiwi, dan arwah anak pungutnya masih ada di sini. Mereka tidak mau meninggalkan tempat ini. Ya, aku merasakan itu. Mereka ada di dalam istana ini. Di mana-mana, juga di ruangan ini. Kenapa dia? Istana ini memang ada yang tidak beres. Iya. Apakah ini ulah si Grandong lagi? Bukan. Kalau si Grandong atau Malampir tidak ada di sini, untuk apa kita di sini? Lebih baik kita tinggalkan tempat ini, lalu kita teruskan mencari Grandong dan Malampir. Di istana ini, saat ini ada beberapa orang yang tidak berdosa, yang sedang terancam jiwanya. Memang, menangkap Grandong dan Malampir adalah perbuatan mulia. Tapi tidak kalah mulianya menolong orang-orang yang tidak berdosa. Ya sudah,
Kalau semua itu sudah menjadi keputusan kamu. Terus terang, saya penasaran. Ada apa sebenarnya di istana tua ini? Iya, kita basmi dulu Durjana yang ada di sini. Setelah itu baru Mak Lampir dan Grando menyusul. Iya, sekarang kamu tidurlah. Nanti malam kita periksa istana ini. Iya. Bikin orang kaget. Kamu tidak tidur? Kok bertanya begitu? Tapi kan tahu, saya datang ke sini karena punya penyakit tidak bisa tidur. Dan saya berharap tapi bisa menyembuhkan saya. Besok kita obati. Sekarang kamu kembali ke kamar dan cobalah untuk tidur. Iya. Thank you.
Kami mendengar suara gerbang-gerbang keras sekali. Ada apa? Lihat itu. Aku ditangkap oleh setan dari dalam kamar sampai dibawa ke sini. Lalu ditabrakkan kepada patung itu dan dibanting ke lantai. Itu hanya perasaan saja. Barangkali karena kamu takut, lalu merasa seperti ada setan di sini. Jangan berkata begitu, Pak Tabib. Buktinya Rindy Antika ada di sini. Kalau tidak ada setan di rumah ini, mau apa Rindy Antika keluar dari kamar lalu nyasar ke sini? Mana aku tahu, aku kan tidak melihat. Lalu itu, tulisan berdarah itu, apa bukan tulisan setan? Atau Pak Tabib sendiri yang menulis itu? Gila kamu, menuduh sembarangan. Dengan apa aku menulis di sana? Dengan tangga? Di mana di sini ada tangga? Lalu pakai darah? Di mana di sini ada darah sebanyak itu? Mana aku tahu? Aku kan tidak melihat. Sudah. Kenapa harus bertengkar? Kita kembali ke kamar masing-masing. Apa aku bilang? Di sini banyak setan. Aku curiga pada tabib itu. Apa maksudnya menyuruh kita kemari? Ke istana yang sudah tua seperti ini dan banyak setannya. Lalu, kapan pengobatan dilakukan? Tenang, baru satu hari. Kita tunggu sampai besok. Kalau tidak ada kegiatan apa-apa dari Tabib Karsono dalam melakukan pengobatan bagi kita pulang saja. Aku jadi takut. Aku pindah di kamarmu saja ya. Iya, boleh. Iya, Guru. Jangan dibandingkan. Tidak, dibandingkan saja. Apa sih ini? Banyak sekali yang mengatur. Mana yang benar, Guru? Dibandingkan atau disandarkan? Menurut yang kamu pelajari bagaimana? Didudukkan. Ya sudah, lakukan saja. Ayo. Bidan, tapi Bondan. Oh, namaku Parti. Kaisa itu tidak memungkinkan perempuan, sebab dia orangnya tekun belajar. Belajar apa saja,
membaca, menulis, dan macam-macam. Bagus. Orang yang rajin belajar itu memang bagus, kan? Iya, tapi maksudku bukan bagus begitu. Lalu? Ini, kalau dia sudah punya istri, aku jadi kagok. Tapi kalau belum, saya nggak lagi. Karena aku suka pada kakak punya ganteng itu. Tapi, kalau kamu bukan balik lagi atas sini, katakan ya, mama saya itu sudah punya istri. Teman kamu yang sakit itu sudah punya anak? Ngawur, kami saja belum. Kamu mau uang? Kenapa? Kamu aku beri uang 3 benggol kalau kamu mau mengatakan pada si Wu dan Wina bahwa Mahesa sudah punya anak dan istri. Hanya untuk uang 3 benggol, aku harus bohong. Kurang. Aku tambah 2 benggol, jadi 5 benggol. Tidak akan kujual saudaraku hanya dengan 5 benggol yang berakibat neraka. Baiklah, 10 benggol. Bodoh. Mahesa, minum dulu obat ini untuk membersihkan racun dalam tubuhmu. Dari guru sendiri. Tapi cara kamu memberi obat menunjukkan bahwa kamu bukan perempuan baik-baik. Jadi kamu mau mengatakan? Hei, ada apa ribut-ribut? Sesama murid satu perguruan harus akur. Siapa berbuat onar di sini akan kuhukum berat. Ya sudah, teruskan. Selanjutnya masih ingat? Masih, Guru. Apa? Rendam di sendang telu. Lakukan. Guru. Saya butuh teman untuk membantu. Sawung dan Bondan. Saya saja, Guru. Kalian atur saja. Lagi yang kau butuhkan? Tidak ada lagi, Guru. Saya hanya membutuhkan 2 orang saja, Sawung dan Bondan. Kamu menyepelekan aku? Tidak, aku tidak mau dibantu oleh orang yang tidak mengerti apa yang harus dia perbuat. Oh, berarti kamu menganggap aku bodoh? Iya. Diam kalian semuanya. Apa kalian tidak dengar apa kataku? Murid-muridku itu harus akur. Apa perlu kalian aku hukum karena pertengkaran ini? Maafkan saya, Guru. Maafkan saya juga, Guru. Dengar ya. Aku tidak mau lihat lagi pertengkaran seperti ini. Mengerti?
Kenapa dadamu masih terasa sakit? Sudah banyak berkurang. Obat yang kamu buat benar-benar mujarab. Bukan. Bukan dia yang membuat obat. Tapi aku. Aku yakin, tidak ada sebulan lagi, kesehatan kamu pasti akan pulih kembali seperti semula. Oh iya? Iya. Semalam, kamu merasa gelisah, dan segenap urat-urat persendianmu terasa sakit, kan? Benar. Gejala apa itu? Berarti, obat yang aku berikan kepada kamu itu bekerja dengan baik, sayang. Senangnya saja panggil sayang. Loh, kenapa kamu yang sewot? Maesa sendiri tidak keberatan aku panggil sayang. Bukankah begitu, Maesa sayang? Kamu tidak keberatan, kan? Tidak. Terima kasih, sayang. Pengkhianat. Berkhianat kepada gurumu Mak Lampir, yang sudah mendidik kamu dengan susah payah. Dan kamu tidak bisa apa-apa, dan sekarang sudah menjadi tokoh besar yang sakti. Apa yang kamu omongkan? Berkhianat? Apa maksudmu? Setelah kamu jadi orang hebat, kamu membelot, berpihak kepada Kumbalini. Apa itu bukan namanya berkhianat, Guriang? Aku tidak berkhianat. Aku mendatangi Kumbalini karena ingin menambah ilmu kesaktian. Lain itu tidak. Bohong. Terimalah hukumanmu atas perintah Mak Lampir. Tolong mati. Ha! 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 Dan Barbari benar-benar membuat istana. Tahun seperti ini hanya dari keraton. Dulu, Juragan Barbari sering mengundang orang-orang penting, terutama para pejabat tinggi. Selain untuk mengadakan pesta mewah, dia juga ingin menunjukkan kemegahan istana ini. Apa tidak ada orang kaya atau pejabat istana yang mau membeli istana ini? Kelihatannya bisa dirawat dan dijaga, jadi bisa indah seperti dulu. Tidak ada. Saya sendiri juga heran. Siapa yang mau beli istana tua ini? Banyak setannya. Ada orang gantung diri. Ada apa? Ada apa ini? Perempuan gantung diri. Itu. Mana? Itu. Ada orang bunuh diri. Memang banyak setannya di sini. Ah!
menceritakan setan taman. Taman iblis. Makanya, jangan memisahkan diri. Kita harus selalu bersama-sama. Ada pakaian kering? Ada. Memang kamu tidak bawa salib? Bawa. Tapi aku takut masuk kamarku. Nanti dalam kamarku ada setan lagi. Setan yang lain. Setan kamar. Ada. Pakai ini. Masih. Tinggi.